Xiaomi merilis Pad 6 Max pada pertengahan Agustus 2023. Ini adalah tablet ketiga dari jajaran Xiaomi Pad 6 Series, menyusul Pad 6 dan Pad 6 Pro yang lebih dulu debut pada April 2023. Lalu, apa saja persamaan dan perbedaan Pad 6 Max dengan kedua saudaranya? Untuk mengetahuinya, langsung saja bandingkan spesifikasi utama ketiga jajaran Xiaomi Pad 6 lewat ulasan berikut ini. Ketiga tablet ini sama-sama memiliki layar berpanel LCD yang beresolusi 1800x2880 pixel. Meski begitu, layar Xiaomi Pad 6 Max paling luas karena berbentang 14 inci yang setara layar laptop, dibandingkan layar 11 inci milik kedua saudaranya. Layar Pad 6 Max juga lebih tahan terhadap goresan dan benturan karena dilindungi Gorilla Glass 5 dibandingkan Gorilla Glass 3 yang melindungi layar kedua saudaranya. Sayangnya, layar Xiaomi Pad 6 Max mendukung refresh rate lebih rendah, yakni 120 Hz. Sedangkan layar kedua saudaranya mendukung refresh rate 144 Hz. Untuk urusan fotografi, Xiaomi Pad 6 menjadi satu-satunya yang dibekali kamera belakang 13 megapiksel dan kamera depan 8 megapiksel. Di sisi lain, kedua saudaranya dibekali kamera lebih mumpuni, terdiri dari dua kamera belakang, utama 50 megapiksel plus depth 2 megapiksel dan satu kamera depan 20 megapiksel. Khusus Xiaomi Pad 6 Max, kamera depannya ditemani kamera 3D 2F yang berperan sebagai sensor pengenal wajah yang lebih canggih. Meski begitu, kamera depan ketiganya sama-sama terletak di bezel atas saat tablet dipegang dalam posisi horizontal, dan dilengkapi fitur focus frame yang membantu membuat kamu tetap terlihat di tengah layar, saat video conference berlangsung meski kamu bergerak sedikit ke kiri atau kanan. Di sektor performa, ketiganya sama-sama mengandalkan prosesor buatan Qualcomm. Snapdragon 8 Plus Gen 1 menjadi otak dari Xiaomi Pad 6 Max dan Pad 6 Pro, membuat keduanya lebih tangguh dari Xiaomi Pad 6 dengan Snapdragon 870. Ketiga tablet ini dibekali RAM berjenis LPDDR5 dan memori internal berjenis UFS 3.1. Tidak ada slot kartu microSD untuk menambah kapasitas media penyimpanan ketiganya. Dimensi Xiaomi Pad 6 Max yang paling besar membuatnya dapat memuat baterai dengan kapasitas paling besar yaitu 10.000 mAh, dibandingkan baterai Pad 6 Pro dan Pad 6 yang berkapasitas 8.600 mAh dan 8.840 mAh berturut-turut. Hanya Xiaomi Pad 6 yang mendukung pengisian cepat 33 watt, lebih lambat dari kedua saudaranya dengan charging 67 watt. Tak hanya itu, Xiaomi Pad 6 Max juga mampu menghasilkan suara lebih menggelegar karena dilengkapi 8 buah speaker dibandingkan kedua saudaranya dengan 4 buah speaker saja. Ketiga tablet ini terlihat mewah karena mengusung punggung dan bingkai berbahan aluminium. Baik Xiaomi Pad 6 maupun Pad 6 Pro hadir dalam pilihan warna black, gold, dan blue, sedangkan Xiaomi Pad 6 Max tersedia dalam warna black dan silver. Tiap tablet juga dilengkapi stylus pen dan casing keyboard yang dijual terpisah, untuk memperlancar aktivitas konsumen ketika menggunakan produk tablet Xiaomi tersebut. Bersamaan dengan acara peluncuran ponsel lipat Mix Fold 3 yang digelar di China pada Senin 14 Agustus 2023 kemarin, Xiaomi turut memperkenalkan sejumlah perangkat anyar mereka. Salah satunya adalah tablet Android terbaru yang merupakan keluarga dari Xiaomi Pad 6 Series, yaitu Xiaomi Pad 6 Max. Xiaomi Pad 6 Max mengusung spesifikasi yang lebih tinggi dibanding Xiaomi Pad 6 dan Pad 6 Pro yang sudah dirilis bulan April lalu. Dibandingkan dua saudaranya yang sama-sama memiliki layar 11 inci, Xiaomi Pad 6 Max kini memiliki layar yang lebih besar dengan 14 inci.
Dengan layar sebesar ini, Xiaomi mengeklaim tablet Android teranyarnya ini bisa memberikan area layar 62% lebih luas dari Xiaomi Pad 6 Pro. Lebih lanjut, layar lega di Xiaomi Pad 6 Max mengadopsi panel IPS LCD dan mendukung resolusi 2,8K dengan warna 10 bit, tingkat kecerahan 600 nit, serta dukungan HDR10. Meski lebih luas, refresh rate pada layar Xiaomi Pad 6 Max kini disunat menjadi 120 Hz dari 144 Hz di Xiaomi Pad 6 Pro. Selain layar, kapasitas baterai di Xiaomi Pad 6 Max juga kini lebih besar, yakni 10.000 mAh, meningkat dari 8.600 mAh di Xiaomi Pad 6 Pro. Baterai sebesar ini bisa diisi dengan teknologi pengisian cepat 67 Watt. Karena layar dan baterainya lebih besar, tak heran jika Xiaomi Pad 6 Max juga lebih berat dari Xiaomi Pad 6 Pro. Secara bobot, tablet terbaru Xiaomi ini memiliki berat mencapai 750 gram, jauh lebih berat dari Xiaomi Pad 6 Pro dengan 490 gram. Pada aspek hardware, Xiaomi Pad 6 Max ditenagai dengan chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang dipadukan dengan konfigurasi RAM hingga 16GB, serta kapasitas media penyimpanan hingga 1TB. Chipset tersebut sama dengan yang disematkan pada Xiaomi Pad 6 Pro. Fitur pendukung lainnya yang ada di Xiaomi Pad 6 Max mencakup 8 buah speaker berteknologi Dolby Atmos, serta sistem operasi Android 13 yang dipoles dengan tampilan antarmuka MIUI Pad 14. Ada pula kamera 50 megapiksel dan 2 megapiksel yang menghiasi bagian belakang perangkat, serta kamera 20 megapiksel yang ada di bagian depan perangkat. Kamera depan sendiri ditemani dengan sebuah lampu indikator yang akan menyala ketika kamera tersebut sedang dipakai. Tablet terbaru Xiaomi ini juga bisa dipasangkan dengan beberapa aksesori pendukung, seperti papan ketik atau keyboard yang sudah dibekali dengan trackpad, serta pena digital atau stylus yang memiliki tombol untuk presentasi dan pointer laser. Dengan adanya keyboard yang memiliki trackpad, Xiaomi mengeklaim Xiaomi Pad 6 Max bisa dijadikan sebagai pengganti laptop. Di China, Xiaomi Pad 6 Max tersedia dalam varian warna black dan silver. Harga Xiaomi Pad 6 Max termurah adalah sekitar 7,6 juta rupiah untuk varian 8/256GB dan termahal sekitar 10,1 juta rupiah untuk varian 16GB/1TB. Belum bisa dipastikan apakah tablet ini akan ikutan dirilis di Indonesia atau tidak. Saat ini, Xiaomi hanya memasukkan Xiaomi Pad 6 saja ke pasar tanah air, dan tablet tersebut dijual dengan harga 5 juta rupiah RAM 8/256GB. I'm